Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an, para sahabat sekalian dimanapun berada. Semoga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di dalam limpahan karunia dan rahmatnya, dan senantiasa berada di atas taufik hidayahnya, sehingga kita selalu curahkan segala keberkahan-keberkahan dalam kehidupan ini. Para sahabat sekalian dimanapun berada, kembali bersama saya Ahmad Jumadi di channel saya Matgolok Channel. Ya, ini pada kesempatan pagi ini saya mau promosikan lagi. Ya, masih ada satu bulan ya, waktu untuk penyembelian. Silakan bagi yang sudah berniatkan untuk menyembelih ya hewan kurban, baik entah itu kambing ataupun sapi ataupun lembu ataupun onta, ya mungkin yang punya duit ya, silakan. Semua itu kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, itu dalam rangka yaumun nahar, menyembelih hewan kurban. Ini merupakan salah satu syariat yang Allah sunnahkan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, kepada kita turun sebagai umat Nabi Muhammad. Para sahabat sekalian, untuk menyembelih itu ya perlu sekali ilmu ya, baik dari sisi pencarian hewan sembelih, adab-adabnya apa hewan sembelihnya tersebut, kemudian juga ketika menyembelih adab-adab yang harus diperhatikan, dan yang terpenting kita menyembelih itu dengan niat ikhlas ya. Dan jangan lupa salah satu hal yang diminta dari penyembelih adalah ya apa perkakas yang digunakan itu harus sesuai dengan sesuai dengan yang diharapkan, itu tajam, tidak menyakiti hewan ya. Nah, mudah-mudahan rekomendasi dari saya ini bisa ya. Saya punya dua jenis lagi nih ya, insya Allah harganya juga nggak begitu tinggi dan dari bahan yang cukup bagus ya. Ini ada full burjati, cakep. Ini ada full kayu sonokeling. Semuanya modelnya adalah Bowie, bongkok udang nih. Ya, ini enak sekali untuk para eksekutor menyembelih dengan model menarik ya. Nah, bentuk bilahnya Bowie, bongkok udang ya. Nah, bentuknya rapi sekali. Ini dari kayu burjati. Nah, adapun panjang bilah rata-rata dari 26,5 sampai 27 cm ya. Saya ada 5 yang ini nih. Ini 5 piece yang full burjati. Ya. Kelebaran sekitar 3 sampai 3,5 cm. Ketebalan sekitar 2,5 mm. Ini dari baja HSS X Circle ya. Mereknya Kanefusa dari Jepang. Nah, ini awet banget teman-teman, tajamnya awet, keras ini pastinya ya. Karena ada juga sebagian HSS itu yang tidak disepuh, seperti Julia ya, itu tidak disepuh, cuma di removal aja. Nah, ini termasuk yang bagus. Nah, untuk sapi juga bagus ya, setelah pakai lap di kasih apa namanya stopping aja. Ini salah kalau cuma 5 sapi sedikit ya. Nah, gitu ya. Tajam banget ini, teman-teman. Tajamnya luar biasa nih kalau saya bilang, ya. Selip dia model narik. Ya. Nah. Ini yang burjati ada 5 saya. Ini di harga 4,5 ya, silakan. Karena kayunya ya, di harga 4,5 silakan bagi yang berminat. Kemudian yang sonokeling ada juga ini. Sama range panjang bila sekitar 26 sampai 27 cm, ketebalan di antara 3 sampai 3,5 cm, ketebalan 2,5 mm. Baja HSS Circle Kanefusa Jepang ya. Cuma bedanya ini menggunakan kayu sonokeling. Kita cek lagi nih, teman-teman. Nih ya. Enak banget nih. Ya. Mata. Silakan teman-teman. Yang ini juga ada 5 saya. Ini di harga 400 aja nih. Silakan ya bagi yang berminat. Ada 5 ya, baja apa ya full burjati, ada 5 yang sonokeling 450, 400.000. Semuanya untuk Pulau Jawa ya. Atau untuk Pulau Jawa itu saya kasih free ongkir, enggak apa-apa deh. Pulau Jawa tapi ya. Yang di luar Pulau Jawa nanti kebijaksanaan aja.
Ya, silakan para sahabat sekalian yang mau nih, cuma ada lima, segera aja hubungi WhatsApp saya di sini. Dan tetap tadi ya, segala sesuatunya harus kita niatkan lillah, termasuk membeli golok ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.